Makasih, Pak. Iya, Bu. Ini? Iya, ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, cari siapa ya? Saya mau ketemu anak saya, Fahri. Fahri? Gak ada yang namanya Fahri di sini, Bu. Ibu yakin ya. Yang namanya Fahri itu gak ada? Yakin, Bu. Saya pemilik kosan di sini, Bu. Maaf, gak ada, Bu. Baik, kalau begitu. Terima kasih ya, permisi. Umi harus ketemu dengan Fahri. Gue pengen lo jadi diri lo sendiri, jadi itu artinya... ya, dengan rendah hati gue harap lo bisa... terima dan sangat ngerti... ya lo harus keluar dari manajemen. Kenapa itu? Muka sampai kusut begitu. Serius banget kelihatannya. Ini mah kayaknya kepikiran omongannya Rehan. Kalau kamu diminta mandiri dan jadi orang yang berdikari, betul? Kepikiran sih enggak, Kang. Cuman mikir aja. Tapi bener sih kata Rehan. Saya harus mandiri, saya harus berdikari, Bang. Jangan bergantung sama makhluk seperti Rehan. Tidak boleh bergantung kepada makhluk. Nah, di situ mah saya setuju. Tapi kalau masalah yang namanya mandiri ya. Mandiri teh kan butuh alat atuh. Butuh proses. Tah, kamu itu sekarang Fahri sedang berproses. Butuh alat. Maksudnya gimana? Kan enggak ngerti. Maksudnya begini. Kalau menurut saya mah ya, ini menurut saya baiknya kamu teh tetap aja di sini dulu. Sampai kapan? Ya, sampai nanti waktulah yang menentukan. Kayaknya ditungguin sama Baim. Astagfirullahaladzim, benar juga Kang, mau tahu sih ya Kang. Jalan dulu ya Kang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi apapun alasannya, di mana kita tinggal, berapapun rezeki kita tetap nggak boleh ninggalin Al-Quran. Paham? Paham. Pak Ustadz, kenapa kita nggak boleh ninggalin Al-Quran? Tersesat. Kalau kita ninggalin Al-Quran, kita bakalan tersesat. Gini, Al-Quran itu huda. Petunjuk yang dikasih, yang diturunin sama Allah buat kita semua. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ngerti petunjuk? Kalau baca Al-Quran aja kita gak bisa. Pada diem. Bingung, lapar apa ngantuk nih? Ketawa paham nggak? Paham? Paham, benar. Alhamdulillah. Kita nggak boleh ninggalin Al-Qur'an. Boleh pantun nggak? Boleh. Abis bulan, terima gaji. Cakep. Salah, bukan itu. Abis bulan, pasti gajian. Cakep. Cakep. Gajinya buat emak beliin bebek. Cakep. Cakep. Kalau abis dengar pengajian,
harusnya akhlaknya bisa tambah baik. Cakep. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri? Mi? Fahri? Betul, kamu Fahri. Benar, Mi. Alhamdulillah. Maafin Fahri ya, Mi. Fahri minta maaf ya, Mi. Ya, ya, ya. Bangun, nah. Oh, ya Allah. Mi, Mi. Mi, Assalamualaikum. Mbak Im. Lu balik duluan aja ya, Im. Gue nyusul. Ya, Bang, kalau gitu. Umi, Bang, Assalamualaikum. Aduh, Umi cari-cari. Kok ketemunya di sini? Umi sehat, kan? Alhamdulillah. Ayo, sini.